just listen to the crowd. Pasangan ganda putra Indonesia Hendra Asan berhasil melaju ke babak semifinal All England 2023 usai menang atas wakil Tiongkok Liu Yuchen Ou Xuanyi dalam pertarungan rubber game. Well, that's what the crowd wanted to see. Yes, they can. Di babak semifinal nanti, Hendra Asan akan kembali berduel dengan wakil Tiongkok berikutnya, Liang Weikang Wang Chang. Pasangan Liang Weikang Wang Chang berhasil lolos ke semifinal usai menang atas wakil merah putih Leo Ricardo Daniel Martin juga dalam pertarungan rubber game. Berikut ini peta kekuatan The Daddies versus Liang Wang jelang babak semifinal All England 2023. Dari head-to-head pertemuan, kedua pasangan sudah bertemu sebanyak 3 kali. Liang Wang memenangkan sebanyak 2 pertandingan, sedangkan The Daddies memenangkan 1 pertemuan. Hendra Asan yang merupakan pemain senior harus berjumpa dengan lawannya yang jauh lebih muda dari mereka. Hendra Setiawan sudah memasuki usia 38 tahun, dan Muhammad Asan sudah menginjak usia 35 tahun. Sementara itu calon lawan mereka masih sangat muda. Namun admin sungguh yakin dengan kemampuan The Daddies. Mereka kerap kali mampu mengalahkan pemain yang lebih muda dari mereka. Semoga saja All England menjadi motivasi tersendiri, sehingga Hendra Asan mampu mengatasi permainan agresif pasangan Tiongkok. Fantastic net player. Jika dilihat dari ranking BWF, kedua pasangan sama-sama berada di peringkat 10 besar. Hendra Asan menempati posisi ketiga, sementara Liang Wang berada di peringkat 10 dunia. Pasangan Tiongkok memang sedang meningkat performanya belakangan ini. Permainan agresif dan smash keras seringkali menjadi senjata yang mematikan. Namun bermodalkan pengalaman dan ketenangan, admin berharap The Daddies bisa meredamnya. Semoga saja pengalaman saat menghadapi Liu Yuchen Ou Xuanyi di babak perempat final bisa menjadi suntikan motivasi tersendiri ketika bentrok dengan Liang Wang. Seberapa besar peluang The Daddies menghadapi Liang Weikang Wang Chang di semifinal All England 2023? Pasangan manakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertemuan keempat? Dan mampukah The Daddies menyamakan skor menjadi 2-2? Yo guys, silakan berpendapat di kolom komentar ya. Sekian dulu video singkat kali ini, dan mari kita doakan perjuangan The Daddies dalam beberapa jam ke depan. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.